哥哥哥哥哥哥 keselamatan, kebahagiaan dan keberkahan selalu melimpah kepada kita semua. Good morning everybody. The Honorable Mrs. Nora Srena, Profesor Dr. Nora Srena from UTM. Welcome to Batu City. And thank you for last month. Our teacher with Pak Punjol and Bueni went to Malaysia and they said they are very happy because the host and service is very excellent from Malaysia. Thank you very much. The Honorable keynote speakers, Ibu Evania Yafi dari Universitas Negeri Malang, Dr. Zakiah Muhammad Asari from University Technology Malaysia, and Dr. Khairul Anwar bin Abdul Rahman from Tun Hussein on Malaysia. Maybe on, uh, oh sorry. I think you are in uh, Zoom. Sorry, uh, Dr Nurul Farhana binti Jumat from University Technology of Malaysia. Thank you, Ibu. And Ibu Ria Arista Asih, PhD dari Universitas Muhammadiyah Malang. Alhamdulillah hari ini, Ibu-ibu. Kebanyakan perempuan semua ya, prosentasenya berapa? Is all participants in many is a woman? Is it? I don't know. Why? Because maybe is a woman is more patient. I don't know. Distinguished ladies and gentlemen, I would like to say good morning. And greetings to all participants and keynote speaker in the series of International Education Revolution webinars. For all keynote speakers and participants, rawo, Selamat datang, Welcome to the shining Batu, the best tourism city in East Java, Indonesia. First of all. Allow me to take this opportunity to convey and introduce Batu City, East Java, Indonesia, to the audience. Batu, Batu, well known as a tourism city, therefore it was three leading sector, namely tourism, agriculture, and micro, small, and medium enterprises. Our vision is the village empowered Urban victorious and succeeding in realizing Batu City as an international agritourism center with its character, competitiveness, and prosperity. We have beautiful natural potential, typical of mountains with cool weather. This is a special attraction for tourists. And make Batu become first tourist destination in East Java in Indonesia. Besides that, Batu has tourism destination with are the management is empowered in village community-based tourism, such as Batu Flower Garden at Oro Oroombo. You must go there. Orchid tourism. Picking Apple Tour in Tulung Rejo and Picking Strawberry Tour in Pandan Rejo. Ladies and gentlemen, the International Education Revolution Webinars is hosted in Batu City, East Java Province, Indonesia. We are pleased and honored to host the International Webinar Series Education Revolution as one of our proactive com commitments to support developing, supporting advancement of education in the present. At this time of serious education become crucial issues during pandemic COVID-19. We are all really together to grow and form a thought personality and course we have enough navigate towards this technology adapt adaptation. As the de developing area, Bato City requires superior women's resources. Therefore, breakthrough in education are very important to support human resources who are advanced and have own character. I would like to say Congratulations on carrying out the seminar. Hopefully, it will contribute to national and international education. Thank you. And Hirohim, this seminar will be open. Thank you. And I want to say sorry because me and Pak Punjul must go to some places to have a host with a Kalimantan uh, guest. I'm sorry for that. Thank you very much. Excuse me, ma'am. I ask your willingness to be in front because uh, the next is handover of the souvenir. The souvenir was from the mayor of Batu City. Will be handed by the associate Professor Dr Nuzrena Binti Abu Sama from University Technology Mara, Malaysia. Continue with the handover of souvenir from mayor of Batu City to the associate professor Dr. Nuzrina Binti Abu Sama from UITM. Thank you for your willingness. And the next agenda is the performance of Tari Topeng Ragil Kuning, which will be performed by Hukma Haya Parisa Dina. Please give applause. Ragil gilkuning is the daughter of king Jenggala manik named prabhu amilu and um, Ragil gilkuning grave located in, in bumiaji district in batu city and she came to batu as her journey to meditation until she died in batu city and the yellow face is of, a of flower decorating is kind of symbol goodness prosperity and loyalty Finally, we come to the end of the opening ceremony. I am Nana Paramasari. As the MC today, will be close the opening ceremony. Thank you very much for the great attention. Have a nice day. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. for all the participants of the seminar let's keep on the, the next agenda will be guided by the moderator mrs umlia juman rosida time is yours okay thank you very much for the master of ceremony I am Nia, and I would like to be your moderator in this first session of the second international webinar series, Educational Revolution. And I will be with my partner, Bian, later. Distinguished guests, ladies and gentlemen, in this first session of IWECR, I would like to present you our best five keynote speakers, who are Associate Professor Dr Nurazrena Binti Abu Sama from University Technology Malaysia, Evania SPD MPD PhD candidate from Universitas Negeri Malang, Dr Zakia Muhammad Ashari from University Technology Malaysia. Ria Arista Asih PhD from Universitas Muhammadiyah Malang and also Dr Nurul Farhana binti Jumat from University Technology Malaysia. Distinguished guests ladies and gentlemen without further ado I would like to invite you to our first keynote speaker who is Associate Professor Dr Nora Zrena, binti Abu Sama and she will be delivered she will be uh, going to deliver a material entitled exploring creative learning method in the classroom to increase student performance for mrs Zrena, the time is yours let's have a round of applause for her Ladies and gentlemen, before we going for her, I would like to invite you to know more and uh, read the curriculum vitae of Mrs. Norezrena Bindi Abu Sama. The committee, please help with the curriculum vitae. The associate professor Norezrena Bindi Abu Sama was born on June 7, 1986 and she is now in 35 years old she, her nationality is Malaysian and her marital, marital status is married she is now in she is now living in Jalan Pudai Indah Taman Pulai Indah Johor Malaysia her academic qualifications in University of Technology Malaysia is in educational technology and graduated in 2013. She has achieved several achievements and awards and also honors from international awards, national awards, UTM awards, and also faculty awards. All right, ladies and gentlemen, please welcome. Asosiat Profesor Dr. Nurasdrena Binti Abu Sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and very good morning to everyone. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah some of you we have met before. So now we met again. We meet again. Alhamdulillah. Kita berjumpa lagi, ya. Yeah? Okey tidak mengapa ya jika saya campur-campur English, Melayu, Indonesia yang tak berapa pandai. <laughs> saya cuba. Okey. So ini ada uh, QR code untuk di scan sekiranya perlukan PPT-nya. Okay, the mediocre teacher tells, the good teacher explains, the superior teacher demonstrates. So, I believe you are the best one. Okay, you demonstrate how to do and what to learn. Okay, insyaAllah. So, this is by William Arthur Ward. Okay, next. Okay, this is the 21st century skills ataupun uh, pembelajaran abad ke-21 yang memerlukan atau di sini membutuhkan untuk uh, foundational uh, literacies, competencies, character qualities. Okay, untuk foundational literacies uh, antaranya adalah literasi ataupun kira-kira uh, ataupun ilmu hisap. Okay numeracy uh, untuk ilmu hisap, scientific literacy, ICT literacy, financial literacy dan lain-lain lagi. Okey, di sini perlunya ICT dan perlunya juga kreativiti untuk kompetensi. Okey, next. Okay this is the creative learning okay creative learning is about acquiring knowledge and developing skills using creative techniques so bagaimanakah kita menggalakkan pelajar-pelajar ataupun anak-anak kita untuk belajar dengan cara yang kreatif okay dan kemudian the more that learners engage semakin pelajar kita terlibat dengan pembelajaran Semakin uh, lama mereka akan kekalkan uh, in, uh, pengetahuan tersebut dan mengembangkannya. Okay, next. Okay, advantages of creative learning ataupun kebaikannya, kelebihannya. Simulates problem solving kerana kita sebagai manusia perlu menyelesaikan pelbagai masalah di dunia. Okay, develop critical thinking. Promotes uh, risk-taking, okay, builds a curious mindset, sikap ingin tahu, dan increase the confidence level. Ini adalah sangat penting untuk anak-anak uh, kita. Okay, next. Okay, salah satu creative learning method yang boleh dijalankan di sekolah contohnya adalah brainstorming. I believe uh, kebanyakan guru Tahu apa itu brainstorming, right? Okay, brainstorm. Okay, brainstorming literal thinking process by which students are asked to develop ideas or thoughts. Brainstorming can help define an issue, diagnose a problem, or possible solutions and resistant to proposed solutions. Okay, bagaimana? How? Okay, first we can ask students uh, define the problem clearly and lay out any criteria to be met. Kita kena uh, setiap pelajar ataupun murid-murid um, perlu tahu apakah isunya, apakah problemnya dan apakah kriteria yang perlu dicapai. Okay, keep the session focus on the problem, but be sure that no one criticise. Okay, untuk tujuan brainstorming kita biarkan anak-anak kita untuk memberikan idea dan tiada siapa-siapa boleh kritisi. Means um, apa? kritik. Okey, kritik. Kita hanya luahkan saja apa yang terlintas di fikiran, hanya luahkan saja. Okey, idea should be listed. Jadi perlulah ada seorang note taker. Maksudnya contohnya di papan putih atau di papan hijau, di papan hitam perlu ada pencatat. Okey, untuk mencatatkan apakah idea yang disampaikan oleh setiap murid-murid. Okay, the idea should be studied and evaluated after the session. Dan kemudian kita akan um, lihat semula semua uh, pendapat, semua buah fikiran anak-anak. Okay. Okay, ini adalah brainstorming. Okay, the main keyword is jangan dikritik. Okay, kita biarkan mereka memberi idea. Okay, next. Okey, ini adalah contohnya brainstorming. Okey, boleh dilakukan di papan putih contohnya menggunakan sticky notes. Okey, ataupun boleh juga hanya menulis sahaja di papan putih, menuliskan poin-poin utama ataupun menulis uh, uh, buah fikiran ataupun ideas daripada setiap pelajar. Okey, next. Seterusnya adalah brain sketching. Okay, to solve a specific problem, students make sketches and then pass evolving sketches to the next student to his or her. How to do that? So students sit sits in group of six or eight around a table or in a circle. Questions or problems should be well explained and understood by each student. Each participant privately makes, privately. Okay, jadi setiap uh, murid Uh, melukis, okay, sketch, okay, ataupun uh, ya apa ya di sini, um, menconteng, okay, apa yang terfikir di fikiran mereka berkaitan problem tersebut, okay, sketch privately and then pass the paper to their friend and then their friend will continue the sketching until at the end it will uh, it we, uh, what uh, we have we will have the complete sketches of what the problems, okay? Okey next. Okey ini adalah contoh contohnya gambar pertama adalah daripada murid yang pertama dan kemudian mungkin disambung oleh murid yang seterusnya dan disambung seterusnya sehingga menjadi satu sketch yang sempurna. Okey? Next. Okey. Concept mapping. I believe you also know about this concept mapping. Okay, concept maps represent knowledge graphic form. Okay. Networks consist of nodes which represent concepts, links which represent representation between concepts. <coughs> concept maps can aid in generating ideas, designing complex structures, communicating complex ideas, or assess students' understanding. Okay, next. Okay, how to do that? Create a focus question specifying the problem. List the key concept. Okay, kita minta anak-anak kita menyenaraikan konsep-konsep utama dalam 20 hingga 25 berkaitan pengetahuan tersebut atau berkaitan masalah atau problem yang kita berikan. Put the most general inclusive concepts at the top and more specific at the bottom. Okay, build hierarchical organization of the concept using post seats on a wall or whiteboard, large seats or, or of paper. Okay, revision is a key element in concept mapping, so participants need to be able to move concepts and reconstruct the map. Okay, seek cross link between concepts, adding linking words to the lines between concepts. Okay next, okay this is the example, okay doing the concept mapping, actually there is the line here, maybe you cannot see, ada line, ada garisan sebenarnya Mungkin kerana tidak terang, okay jadi sebenarnya contohnya internet marketing ada garisan di sini, ini anak-anaknya, anak-anaknya lagi Okey, ini yang mainnya. Okey, ini kemudian ini adalah uh, anak yang kedua dan kemudian ada kecil-kecilnya lagi. Okey. Mungkin tidak nampak garisannya di sini. Okey, next. Okey. Uh, seterusnya adalah fishbone. Seperti namanya adalah tulang ikan. Jadi kita menggunakan konsep tulang ikan untuk menggalakkan creative learning method. Okey. Next, okay, this is the example of fishbone, okay, so for example, okay, this is the problem, so this is what related to the problem. This is the main and this one the sub okay sub issues regarding this one, okay, for example, this is <coughs> one issue, and then this one is the sub issues of this one okay and and up it will help in finding uh, the final one okay just like the fishbone, bone tulang ikan okay next <coughs> okay now this one is the famous concept now which is uh, gamification you know right Gam gamifikasi, ataupun gamification this can be done um, using technology or without technology Okay gamification is the process of using game elements in a non game context it means it doesn't need games okay <coughs> sorry sorry okay <coughs> okay it doesn't really need the games but it uh, only use the game elements hanya menggunakan elemen permainan sahaja okay gamification has many advantages such as increasing learner motivation improving knowledge retention and better learner engagement because when you do the gamification you will engage more so when they engage more they will retain uh, retain the knowledge better okay next okay this is the gamification concept okay what you have to do what you uh, how to do that for example the first one you have to set goal of course every learning have objective okay learning objective learning goal so that the first one done and then the learning of course during the in class uh, ada pembelajarannya ada learning okay so done and then the skill apakah kemahiran yang ingin dipertingkatkan what Skills to be increase, okay for that learning, okay. Of course, there will, for example, communication skill or science skill and so on, okay. Achievement. So, of course, there is some achievement during the gamification, okay, activities and then the challenge. Ah, uh, this is the game elements, okay. When you do the learning, you give some challenge to them. There is the yang mudah, okey, sederhana dan kemudian yang sukar. Jadi mereka akan um, terasa uh, apa? engage, okey, akan lebih berminat, okey, kerana mahu mencuba dengan yang uh, peringkat yang lebih tinggi. Okey, reward, okey, ini biasa. Pelajar mesti sukakan reward ataupun ganjaran ataupun hadiah. Okey. Jadi ini sebenarnya hakikatnya telah dijalankan di sekolah telah dilakukan di bilik darjah ataupun classroom cuma uh, ada kali kita tak tahu itu adalah uh, gamifikasi gamification concept okey melibatkan competition ada pertandingan di uh, antara pelajar pertandingan yang sihat dan menggalakkan user engagement okey next okey ini adalah contoh-contoh uh, lain untuk creative learning method okey debates, okay, pidato, okay, storytelling kita galakkan anak-anak kita untuk bercerita, storytelling, analogies, okay, art and craft, okay, ini kesenian, drama kita minta mereka berlakon, music, sound, movement and dance, okay, just like before, okay, student dance. Okay, and then Tests and experiments, okay? And the last one using technologies. This is just an example, okay? Next. Okay, this is the example of using technologies. Okay, even the gamification can be done with and without the technology, okay? If with technology, there is something um, extra, extra value for them, okay? Digital field trips. This is uh, applicable especially during COVID last time. Okay, kita tidak dapat pergi ke field trip. Okay, lawatan yang sebenar kita menggunakan teknologi untuk uh, menjalankan uh, lawatan. Okay, seperti menggunakan Google Map, Google Earth dan lain-lain. Okay, virtual field trip menggunakan Google Cardboard juga. Social media. Okay, gather student feedback. Contohnya menggunakan Google Form. Okay creating digital multimedia content okay ini adalah pelajar yang membina sendiri okay using classroom calendar okay review and critique web pages multimedia lessons and presentation online activities okay quiet a noisy classroom this is something like when the class is too noisy we use the apps okay the apps will uh, what alarming Alarming and very noisy, noisy sound to what to alarm that um, untuk apa untuk uh, mengingatkan yang kelas itu terlalu bising, okay? Koordinat live video, okay? Just like we have done here using the Zoom, okay? Uh, save time for exit tickets mengguna, uh, Kita buat exit tickets Exit tickets ni adalah sebenarnya untuk kita tahu Adakah pelajar kita faham apa yang kita ajar pada hari tersebut Dan apakah yang mereka harapkan untuk tahu selanjutnya Untuk pembelajaran tersebut Dan seterusnya podcast Okay, okay next Okey, ini adalah uh, untuk diverse abilities. Maaf ya mungkin ambil masa lebih sedikit. Okey, sebab kita perlukan untuk diverse abilities juga ataupun special needs students. Okey, sebab kita perlukan creative learning untuk mereka. If the student needs help with creative play skill, you could model simple action. Tunjukkan bagaimana untuk melakukannya sebagai guru. If the students has sensory activities, give them Tools to touch things like playdough bagi mereka aktiviti yang menggunakan uh, motor skills, okay, menggunakan tangan hands on. If the students have vision impairment or fine motor difficulties, use larger materials, okay, guna yang lebih besar. If the students has a lot of energy, encourage bigger movements like jumping, swinging arms, stretching, crouching or shaking. If the students have limited mobility, collect play materials for your child or the kids and put them within easy reach. Okay. Okay, done, next. I think that's all. Okay, that's all from me. I hope this helps to encourage the creative learning uh, classroom, okay? Okay, hope to see you again. Assalamualaikum. Thank you very much, woman. Seperti yang kita tahu ya, penggunaan creative learning adalah untuk uh, melakukan brainstorming, kemudian uh, brain sketching, concept mapping, fishbone, gamification dan lain-lainnya seperti menggunakan debat, storytelling atau bahkan menggunakan teknologi seperti itu. Uh, dengan creative learning kita akan bisa membuat siswa untuk menstimuli kemampuan problem solvingnya, kemudian meningkatkan kemampuan berpikir kritisnya, meningkatkan kemampuan dalam mengambil resiko, membangun mindset keingintahuan pada siswa, dan juga meningkatkan level kepercayaan dirinya. Alright, distinguished guests, ladies and gentlemen, talking about disruptive era nowadays, Uh, everything has changed right and therefore we can get easily information much more information than before including parenting in doing parenting nowadays there must be we have to differentiate uh, the, the era of our era of parenting and our children era in parenting therefore parenting resilience of us should be enhanced for students knowledge and also skills Ladies and gentlemen this is the material that will be delivered by our second speaker that is Evania Yavi SPDP PhD candidate and she will be deliver a material entitled parental resilience in disruption era here i would like to read you about her. And her functional degree is lecturer in Universitas Negeri Malang. Her expertise field is in early childhood educational IT media, and she has joined some organizations such as the member of Asosiasi Paut Indonesia, green member of the Association for Childhood Educational International, the member of Asosiasi ERA, the member of. Her last education is now she is in university. The effectiveness of parental self-efficacy program to improve children's moral development with single parent status in Pertanika Journal of Social Science and Humanities. Alright, ladies and gentlemen, please welcome Evania Ayaf, S.P.D., M.P.D., Ph.D. For her, the time is yours. Actually. I do you have? It's not, it's okay. Just okay. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, ladies and gentlemen, are you happy here? Bagaimana kabarnya hari ini? Saya melihat banyak yang tersenyum, tidak tahu nih, tersenyumnya bahagia ya di tempat sebesar ini ya di sini. Oke, okay. <laughs> saya akan mengun. Ya, ya. Parental Resilience in Disruption Era. Oke, okay. jadi apa sih Parental Resilience in Disruption Era? Jadi kita itu akan mengajarkan tentang bagaimana ketangguhan te uh, orang tua untuk menghadapi era sekarang. Ya. Oke, okay, next. Parental resilience, why is it important? Kenapa orang tua harus tangguh? Bapak ibu ada yang tahu? Iya, Bu. A lot of children have a stress. Next slide. Oke, okay. ini stress factor, ini data waktu pandemi presentation of stress level for children and parents due to the lockdown during the COVID pandemic. Kalau kita lihat itu dari minggu pertama orang tuanya stres duluan, anaknya masih 61. Tapi di akhir, di akhir diagram anak-anak yang lebih stres daripada orang tuanya. Why? It's because if the parent have a stress, they have negative thinking and relate to children. And children will be more stress Because a lot of things, if like uh, some, some parents, they will give emotion and negative in children. Mereka suka marah-marah sama anaknya. Karena tadi orang tuanya stress. Akhirnya anak ditekan. Apa-apa salah, apa-apa salah. Nah, anak nanya salah nah itu yang menyebabkan anak-anaknya lebih stres ketika orang tuanya udah nggak tangguh gitu oke okay, next mental health factor nih kalau kita lihat di sini ada beberapa diagram oke okay, next time lah nih ya gak ya, kelihatan banget ya. Kalau di situ parental mental physical health impact since start of pandemi. Jadi kita kalau lihat di situ ada ah, emotion support itu dia ada 75% kehilangan emotion support dari orang tua. Kemudian untuk treatment for mental health untuk eh, apa namanya kesehatan mentalnya juga 32% yang keredus ya. Kemudian ada mental headnya itu 24 Jadi ternyata mental parent, mental orang tua, parent, have a lot of important to develop children. So the parental uh, the parent of mental health is very important for stimulate our children. That's why you need to have a positive thing, positive mentality. Okay? Yeah. Okay, next, sayang. Jadi kalau kalau mental orang tuanya sudah tangguh, problem apapun di rumah itu akan terselesaikan. Anak-anak kita akan menjadi anak yang survive. Dia bisa handle everything. Melihat dari orang tuanya. Men ada yang dinamakan copying skill. Gitu. Oke, okay. kalau lihat kalau kita, uh, kita lihat di sana ada uh, we have protective factor, warm supportive parenting, kemudian copying skill, stable environment, positive experience. Jadi kalau kita lihat di sana itu positive outcome-nya kalau orang tua memiliki mental health dia akan memiliki kehangatan, support kehangatan ya, kemudian Parent, dia punya uh, gaya atau kita bilang uh, parenting model dia menghangatkan isi rumah gitu terutama ibu nih kemudian ada copying skill atau bagaimana keterampilan itu bisa di diberi apa namanya dicontoh oleh anak-anaknya imitation rule di rumah itu dari parent kemudian stable environment artinya apa uh, lingkungan yang stabil jadi nggak setiap hari kena marah, terus bisa jadi mentalnya down. Kemudian ada positif experience, dia punya pengalaman yang positif. Bagaimana mama saya marah? Kalau mamanya marah, tarik nafas, astagfirullah gitu ya. Kemudian baru, saya nak marah gitu kalau dalam bahasa Malaysia. Anak-anak menjawabnya, oh iya mama air, minum air dulu Coba kalau kita praktekkan, kamu nih mama sedang marah, anak-anaknya bagaimana bu? Mau menangis atau pergi takut. Itulah kalau orang tua positif, they have positive outcome because they can control, the parent can control our emotion. Can control our attitude for children, how to communicate, so... We have to be a best parent. Because the children will imitation our experience, our attitude. So, we need to be a resilient parent. Oke? Okay? Resikonya kalau bentar, belum saya. Ya, resikonya kalau kalau misalnya orang tua uh, tidak memiliki ketangguhan. Apa itu? Ya, Adverse, oh, jadi beberapa kelemahan-kelemahan yang tadi mungkin gampang stres, jadi outcome-nya jadi negatif, anaknya juga gampang marah, emosinya tidak stabil, mengungkapkan emosi mereka tidak bisa. It's very, very, uh, it's very dangerous for our children because they can't, they can't to express uh, the expression, emotional. Maybe crying too much, or maybe they will have a, like mm, some negative skill, like hit, kick, or anything. It's because they imitation for another people for the parent. Okay, okay. Next, slide Next slide. Okay. So we need to be a parent resilient is defined as parent. Parents inner resources and coping skill that help them overcome stress and crisis. Jadi parenting yang tangguh, orang tua yang tangguh dia dia punya kata hati yang kuat, hati nurani yang kuat, kemudian dia bisa memberikan uh, perilaku perilaku yang positif untuk dapat diimitasikan ke anak-anaknya dan dia bisa menghandle stressingnya. Nomor dua, the second one is research so that children whose parents have resilient coping skills are at lower risk of experiencing children abuse and abuse. Jadi kalau orang tuanya punya ketangguhan, the children will be fight. Jadi dia memiliki low risk atau uh, sedikit resiko terhadap kekerasan, abis itu kekerasan. Jadi anak-anak uh, menjadi anak-anak yang lebih komunikasi, uh, attitude-nya lebih baik, positif. Oke, okay, number three, uh, the third. Parents with resilience who know who to seek help in terms of trouble, their ability to deal with life ups and downs service as a model of coping behavior for their children. Jadi orang tua yang tangguh bisa memberikan contoh positif untuk anak-anaknya di saat mereka up uh, up, up ke atas ya, di saat mereka memiliki prestasi tinggi atau they are down mungkin mereka memiliki suatu hambatan dalam kehidupannya. Jadi waktu don't stress, they will control the stressing. They will control the emotional to be fight again, up again. If they are in the up, they will okay, slowly dia akan menjadi rendah hati untuk kontrol emosi, untuk tidak selalu berpikir aku yang terbaik. No. Seorang so, tua akan menjadi contoh yang positif The positive example for their life is very good. Okay, next, parent with resilient versus parent without resilient. Ini ada perbandingan, parent yang punya ketangguhan sama yang nggak punya ketangguhan. Parent with resilience can relieve stress through physical exercise. Jadi dia bisa mengurangi stres ya, gitu. Kemudian Biasanya mengurangi stres melalui apa? Aktivitas fisik. Tapi kalau di rumah ibu-ibu e, memasak suka nggak? Suka hebat. Kalau mencuci bu, suka juga bu. Oh tidak suka. Kan pakai mesin cuci ya bu ya. <laughs> kalau menyetrika iron paling tidak suka sama bu kalau itu. <laughs> Oke. Okay. Jadi kalau fisika exercise mungkin bisa memasak. You will happy to control the stress. Okay, I'm very hungry today. Uh, I'm angry also. I wanna cook, cook some food, but the cook to be uh, so salty <laughs> because you angry. I mean mau masak karena marah. Kemudian ketika masak kok rasanya asin banget. Iya ternyata karena marah tadi. Bumbunya jadi kebanyakan garam. Nah maybe seperti itu. Oke okay, next. Can solve problem by talking to friend or family. You can solve the problem by talking with friend and family. Not with your status in WhatsApp. It's not solve the problem. Who is like that? <laughs> <laughs> siapa yang suka bikin status di WhatsApp? <laughs> It's not solve the problem. <laughs> okay, use activity to help them deal with difficult times, such as meditation, prayer, or going for a walk, like me. If I'm stressed, I wanna go out. <laughs> Bu know me so much. Okay, use method to stay calm in frustration situation like reader, thinking something, or use creativity, or any hobbies you can do it. You can communicate with your husband maybe. Sorry, I wanna have a time for message. For message, <laughs> like that. You can do it. Jadi boleh, saya mau ada waktu dong buat pijet. Untuk mengurangi stres, gitu. Oke, okay. parent without resilience often will over overwhelmed and frustrated. Biasanya menggila, cry too much, don't go anywhere, don't talk anywhere, just go in the room. I don't want to talk with another. Oke, okay. talk with ant, semut, semut lewat suruh ngomong sama semut gitu ya. Itu kalau orang nggak punya ketangguhan, dia bingung mau ngapain. Di rumah, stres dipikirin sendiri, bledar gitu ya. Semua orang kena marah. Can develop health problem relate to stress, such a headache, stomach, muscle ache, and difficulty sleeping. Siapa di sini yang suka pusing? Perutnya sering sakit, <laughs> yang jarang tidur. Siapa? Uh, saya, saya juga susah tidur, tapi harus activity ya. <laughs> Ya, itu makanya untuk mengontrol stres harus ada aktivitas lain supaya nanti bisa tidur nyenyak. <laughs> Oke, okay, ini ciri-ciri orang yang kurang tangguh. Nanti insya Allah yang kurang tidur bukan karena kurang tangguh, ya mungkin kepikiran aktivitasnya. Oke, okay, less able to deal with marital and family problem in healthy and productive, productive way. Jadi, kurang produktif juga, ya. Jadi, orang. Ini rata-rata orang yang gak punya ketangguhan mereka kalau sudah di zona drop mereka gak mau ngapa-ngapain udah-udah pikirannya negatif semua nah itu yang harus dihilangkan are at increased risk of drug and alcohol abuse ini karena penelitiannya di Amerika ya jadi mereka akhirnya berlari ke obat atau alkohol gitu jadi jangan sampai uh, kalau sudah stres tinggi minum obat lagi Bu Eva saya pening kalau bahasa uh, Malaysianya pusing, pening. Bu Eva, I'm pening-pening-pening. Udah minum obat, minum obat. Akhirnya nanti ke drug larinya. Ya? Yeah? Semoga di sini tidak ada. Oke, okay, next. The seven. Yes. The seven cheats. Eh, uh, ya, yeah, counter-resilience of resilient if disruption era. They have a confidence. Confidence itu apa, Bu? Percaya diri, kita harus punya kepercayaan diri. Kita punya kelebihan, kekurangan tidak apa-apa, tetapi kelebihan kita yang harus kita syukuri. Oke, okay? competition, kita punya jiwa untuk berkompetisi dalam hal yang positif, saling sharing ilmu. Ayo, kita berbagi. Nah, tuh, kompetisi yang positif, kemudian karakter. You have character, you have attitude, you have um, punya apa ya, namanya positif attitude lah. Seperti minta tolong, berterima kasih, menjaga silaturahmi termasuk hari ini, itu adalah karakter positif. Contribution, ada kebermanfaatan di masyarakat, itu yang menyebabkan kita lebih tangguh sebenarnya. Ada kebersamaan, ada yang namanya peran dalam masyarakat, contribution. Copying, copying di sini itu sebenarnya hampir sama kayak imitation. Imitation sesuatu yang bersifat positif. Kemudian, kontrol ada kontrol dalam hati. Bagaimana kita mengontrol emosi? How you can control the emotional, positive emotional, negative emotional? How you can control? How you can communicate with another? How to decrease your stress? So, this control, okay, and comp competence. I think all the people here, you have competence, but maybe different ways, like me. Uh, I have a specialist in early childhood education, but another maybe you have a specialist in singing, dancing, and another. I mean, you have some positive way. You have a what's the name? Uh, potential in your body, potential in your mind, potential in your physically. You can do anything that if um, that make you happy. Okay, so don't stress, don't do stress. Okay, next. Next sayang. Oke. Okay. Ada satu case. I just explain one case. Steven, a 30 years old father in raising his two children alone after losing his wife. Jadi ada duda namanya Steven. <laughs> yeah, because accident uh, his his wife is die. So Steven and his child Dana age Eight and Johnny, age 10, have suffered. Jadi mereka harus survive sendiri karena dia bapak dengan dua anak laki-laki dan sekarang single parent. Dana and Johnny are having increased difficulty at home and in the school. Jadi mereka memiliki kekurangan akhirnya di rumah dan di sekolah. Dana is not eating well and wants to be left alone most of the time. Jadi dia nggak suka makan, akhirnya makannya susah dan pengennya menyendiri, gitu. Johnny is getting in the fight with, kenapa itu ya kepotong? Oke, okay. jadi Johnny akhirnya dia lebih, uh, dia kurang tough, kurang strong. Karena dia memilih untuk tidak berkomunikasi dengan orang lain. He just he to alone, not communicate with other people okay what can be done school official are aware to the children recent loss of their mother jadi sekolah harus membantu ya sekolah atau lembaga harus mengingatkan kemudian Stephen has approach other parent to help out with carpooling and getting the kids to school on the time jadi uh, dari lembaga harus uh, kita harus punya komunikasi dari lembaga maupun parent untuk menyelesaikan permasalahan yang dialami oleh Steven, Steven dan Johnny, eh kok Steven, Dana dan Johnny. Jadi ada komunikasi dengan Steven, si bapaknya, untuk menyelesaikan masalah anak-anaknya. So, need communicates with the, the school and parent to solve the problem for Steven, for uh, his son. Okay, And then Stephen seek up four class tweets uh, per week to get himself out of the house and give him a change to be with other supportive adults in law. So Stephen will communicate with other people. We need to, we need to try to the, the solve the problem for his challenge, I mean because he don't have a wife now. Jadi karena tidak punya istri, dia harus berkomunikasi dengan orang lain, nggak sendiri. Jadi kalau mau jadi orang tang, tua yang tangguh harus berani bertanya bagaimana untuk kebaikan anak-anak kita. This is the the solution. It karena gini, it's not the just one uh, one fault of I mean one people have a fault because the development people, but it's like our apa namanya ya uh, our challenge to have a, to have a generation good generation so we have a opportunity to guide them oke okay? jadi kita yang harus membantu mereka kita memiliki kesempatan untuk memberi memberi kesempatan untuk memberikan def, uh, apa ya perkembangan calon calon generasi yang baik gitu yang positif, oke okay, next, oke okay, after kiss nah how to strengthen parent resilient, make a self care and diary to help parent to remember to make time for themselves each day, jadi buat rancangan kita harus buat rancangan hari ini saya mau ini, nanti saya mau refreshingnya apa ya, biar refresh nih, kalau misalnya suka masak masak aja buat anak-anak gitu, make A self care diary ya. Jadi kita harus care juga dalam diri kita. Kalau Eva mungkin sukanya ngafe, gitu. <laughs> Oke, okay, kita lot of activity. Sometimes we need to eat, right? Oke, okay, go to cafe. Go to just uh, Batu City. Some cafe here. Lot of beautiful view. It's make refresh. It's okay. And then look of uh, look for opportunities to go for walk outside during your day. Jalan-jalan keluar kayak tadi ya. Mau ke para layang. <laughs> lihat apa namanya balon eh balon udara pak kalau sini apa payung ya lihat ya yeah. para layang ya yeah. itu untuk turun pasti bagus gitu kan fresh and exercise dan learn concern exercise for increase relaxation jadi lebih banyak olahraga uh, due to sport activity I have uh, two days for one week for badminton maybe Or maybe you need to swim. Or maybe you need to just run every day. In the morning, or maybe in afternoon. Afternoon? Yeah, not evening. <laughs> okay, and then seek out connection. Nah, cari relasi-relasi untuk konsultan, teman-teman yang bisa diajak ngobrol. Jangan diajak gibah ya. <laughs> What the name of gibah, mom? Di Malaysia, gosip gosip ya <laughs> jangan suka gosip kita harus cari konsultan gitu ya itu itu caranya untuk merefleksi oke okay, next sayang next nah conclusion conclusion ini udah terakhir parent resilient emotional resilient parent are able to bounce back during difficult times and are better able to maintain a positive attitude solve problem creatively cari problem yang kreatif and deal with challenge in their life effectively and avoid situation that harm their child healthy development and overall. Jadi kita harus menjadi uh, orang tua yang tangguh untuk bisa memberikan sesuatu yang positif, contoh yang positif untuk anak-anak kita dan anak-anak kita akan berkembang dengan baik. Oke, okay. I think it is enough for my presentation. thank you very much and wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh okay thank you very much for the best presentation um, ladies and gentlemen parents with resilience can relieve stress both children and also their parents can solve problems use activities to help them in difficult time and um, help them with their difficult time both parents and also the children the parental resilience in this disruption era are confidence connection character contribution coping control and competence that is called 7cs resilience distinguished guests ladies and gentlemen let's move on to our third keynote speaker as we know different era generates different mental for our children or even students right therefore the resilience of children should be enhanced not only for the parents but also the children and students and this is the material that we'll be going to delivered by Dr. Zakia Muhammad Ashari with entitled supporting children resilience through play. <laughs> okay, thank you very much. But before going further for her, I would like to invite you to read the curriculum vitae of Dr. Zakia Muhammad Ashari. She was born on May 7, 1983, and she is now in her 31 years old. Her race in Lau and her religion in Islam and her nationality is Malaysian. She has expertise in educational psychology, or pre preschool educational developmental psychology, motivation, psychology of children, model development. And her last education is in University Technology Malaysia, and graduated from uh, University Technology Malaysia in 2014. She has uh, some publications, and her last publication is entitled "Aspect Keselamatan Taman Permainan Kanak-Kanak" -Kana in Educators Digest Journal, University Science Malaysia. Okay, ladies and gentlemen. Without going further, we will present our next keynote speaker, Dr. Zakia Muhammad Ashari. For Dr. Zakia Muhammad Ashari, the time is yours. Uh, thank you, beautiful Mr. Chairman. Uh, assalamualaikum, bapak-bapak, ibu-ibu. Uh, selamat pagi. Uh, injing. injing. <laughs> Okay, uh, I'm very grateful because uh, we are here today to uh, present about uh, our tit uh, uh, My title presentation is uh, Sporting Children Resiliency Through Play. Okay, next. All right, uh, what actually is uh, resilience? Okay, uh, for uh, Bahasa Malaysia, we call it uh, cekal. Okay, Kalau uh, uh, Eva, tadi Miss Eva uh, called tango, tango in Indonesia. Uh, Malaysia is uh, cekal. Eh? They have uh, resilience. Children have a resilience. They have an ability to adapt well in the face of significant of, uh, sources of stress. because uh actually our pandemic uh, covid uh, children have uh, many many uh, challenge uh, in their development because they then they 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 uh, uh tidak boleh keluar daripada rumah perlu duduk bersama ibu ya yeah? okay so um region also and ability to handle serious challenge and uh, children need to find ways to thrive yeah mereka perlu uh, meng, me, me handle cabaran-cabaran uh, yang datang sewaktu pandemik yeah? ketika pandemik mereka perlu uh, menghadapi cabaran itu dengan uh, selesa eh tak boleh tertekan uh. And then, region uh, also, uh, uh, children have mental and physical strength to develop true life experience. So that uh, in the COVID pandemic, they, have, they don't have an opportunities to explore and have a good experience out, uh, in, uh, outside. So that um, that is a challenge for uh, children in the era of pandemic. And resilient also an ability to become strong. They have a, a strong, we call it a kuat, perlu kuat, eh, menghadapi. Tak boleh rasa sedih, eh, tak boleh rasa uh, uh, stres eh, ketika waktu-waktu uh, yang yang terhad ini eh, sebab uh, waktu pendidik uh, anak usia dini ini. Adalah waktu yang sangat penting. It's a very important time of their life, from their birth to their uh, around 12 years old. So that is an important period for the children uh, to get the uh, as many as they can uh, from their experience, from the environment. Dia kanak-kanak uh, ini -kanak perlukan pengalaman yang kaya, yang kaya apa ya di sini? Kalau uh, di Malaysia ada sugih kaya. Kalau di sini apa? Sugih <laughs> kaya. ya, mereka perlukan pengalaman yang kaya di peringkat awal kanak-kanak supaya mereka boleh menghadapi cabaran-cabaran uh, challenge pada masa akan datang dengan tenang, eh, dengan aman, uh, tak stres, eh. mereka tahu mencari jalan. And find ways to uh, solve the problem that they have uh, faced uh, in their life. Okay, so uh, resi resilience is the capacity of the individual to demonstrate the personal strength that everyone, every one of us, need to cope with some kind of challenge, hardship, yeah? and diversity. All right, next. Okay, what we should know? Uh, uh, children, eh? our children. Because actually everything that a child experience before age of seven will give a strong impact to them. Ya, yeah, sangat penting pengalaman yang kita berikan di peringkat tujuh tahun yang awal. Jadi kalau tadi kata Miss Eva, ya yeah, parents tu suka marah-marah, ya yeah? uh, suka apa uh, menekan di rumah jadi pengalaman di anak usia dini itu uh, they have a bad memories ya sebab peringkat awal itu akan membentuk mental model kepada anak-anak kita if they have a good experience if they have a Uh, best experience in the life uh, in the children life, so that after uh, teenagers, yeah, uh, semasa zaman remaja, or uh, selepas uh, mereka melalui zaman tersebut, they can develop their good mental model. So dia akan lihat bahawa uh, Individu-individu di persekitaran, India environment is a good people. Dia akan melihat community-community uh, 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 yang ada di persekitaran mereka adalah orang yang baik, dan dia akan juga melihat dia uh, self model ya yeah, uh, terhadap diri dia adalah kanak-kanak uh, ataupun diri mereka adalah orang yang dihargai, okay? So children will thrive in environments that are responsive to their needs. So basically, uh, children the they have a curiosity uh, minat yang mendalam terhadap permainan. So that is a nature development. Uh, they develop uh, through play. Okay and uh, adversity will be a part of our of our children experience in different measures as our children grow up and resilient is something we do yeah we have to uh, teach our children to uh, resilient eh? Yeah? menjadi tangguh kita perlu mengajar anak-anak kita menjadi cekal ya yeah? kita tak boleh terlalu overprotected Jangan anak kita jatuh. Kita kita mesti belajar mengajar anak kita rasa gagal. They have to learn about failure. Ya, mereka perlu merasa gagal supaya mereka tahu rasa kegagalan itu bagaimana. Supaya mereka tahu bagaimana untuk bangkit selepas gagal. Ya, kalau mereka tak belajar tentang gagal, if they don't uh, uh have an experience about failure so that they they, they don't know how to uh, bangun dia mereka tidak tahu bagaimana bang, bangkit selepas gagal so mereka perlu belajar tentang kegagalan jadi ibu-ibu sekarang tidaklah uh, boleh bersifat terlalu uh, mengawal eh, overprotected Ya, sekarang ni ibu-ibu kalau boleh dia tak nak, dia tak mahu anak-anak dia kena cahaya matahari. Eh, sebab takut nanti sakit. Eh, sekarang ibu-ibu bapa-bapa tak mahu anak kena hujan sebab takut sakit. Jadi semua dia melihat satu aktiviti anak-anak itu dari sudut yang negatif. Jadi anak-anak tak ada peluang untuk mendapat rasa hujan tu bagaimana. Eh semua nak jadikan anak-anak macam putri lilin, Putera lilin, eh sebab tak nak kena panas. Jadi tak nak pergi oh kalau suruh naik Gunung Bromo, adik ah, tak rasa nak naik Gunung Bromo sebab takut cedera. Eh cedera injek. okay? So kita mesti bagi peluang mereka untuk rasa sakit, gagal supaya mereka belajar tentang bagaimana merasai kegagalan dan bangkit semula. Okay next. Okay children actually need a safe and fun environment because this is a natural this is a, a keinginan semula jadi kanak-kanak. Ya, kebutuhan kanak-kanak adalah persekitaran yang memenuhi keperluan. Ya, fulfill their needs. So, mereka perlu main So, but from the play, yeah, from the play activities, they they uh, actually can develop their holistic, yeah, can build their holistic development. So, as adults, as a teachers, as a parents, we should provide a safe and fun env environment uh, for them, uh, for the children. That So that they can promote uh, uh, their play activities. Okay. Next. Okay, children need to have a natural relaxed setting. Uh, kita ni sebagai ibu bapa perlu menyediakan persekitaran yang relax. Eh, tak boleh stres. Eh, kalau anak anak pergi ke prasekolah, uh, janganlah kita eh uh, untuk belajar eh sebab mereka ni belajar melalui aktiviti yang dilaksanakan. Um uh, uh, children will learn from their play activities from the fun uh and enjoyment activities. Uh, jadi uh, kalau uh, kita sebagai guru especially yeah, menyediakan persekitaran yang menekan eh sebenarnya kita uh, me, um Uh, menghalang mereka untuk uh, what we call menghalang in 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 uh uh, uh reluctant eh? they will reluctant to learn. Eh? kerana kita memaksa mereka belajar. Eh? Sebab kanak-kanak uh, ni tak tahu makna belajar tu apa. anak-anak eh? kita ni tak tahu makna belajar tu apa. Dia tahu datang sekolah nak main. Nak main dengan kawan-kawan. Dia tahu datang sekolah Uh, nak jumpa kawan-kawan because they want to share uh, pengalaman hari semalam semalam dia pergi mana dengan mak ayah dia lepas balik sekolah eh dia datang ke sekolah bukan sebab nak belajar dia tak tahu makna learn to what 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 the means of learning ya yeah, sebab dia peringkat awal lagi uh, supporting child social and emotional wellbeing is very very important So um, at the level of uh, preschool children, actually we should promote, we should enhance uh, children's social skill yeah? uh, and the emotional well-being. Kenapa pentingnya uh, kemahiran sosial di peringkat kanak-kanak ni, eh, di peringkat anak-anak ni supaya mereka belajar untuk bernegosiasi, supaya mereka belajar how to take turn how to cooperate with other children ya jangan sampai nanti di peringkat A1 di peringkat S2 mereka tak boleh bekerja secara teamwork. ya sampai di peringkat universiti ha macam contohnya sekarang ni saya mengajar di peringkat UST uh, some of our uh, student uh, our undergraduate students they can uh, they can uh, bekerja work in the group. Tak boleh bekerja sama dalam group. Sebab maybe dia rasa uh, dia dia idea is good, the best. So that they don't uh, accept other other uh, uh ideas, yeah, others opinion. Um, support the child through self-regulation technique. So, Uh, we as a teachers, we as a parents should support self-regulation on how to uh, uh, on how to play, uh, how to monitoring, how to observe uh, 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 environment. That is a self-regulation. Okay, next. So uh, Miss Eva has uh, explained about, about the seven Cs of resilience. So actually, uh, every children, or every parent should have these seven Cs: yeah? competence and ability to uh, have a skill. Yeah? social skill, um, communication skill. Um, learning skill, the uh, children should have these competencies, confidence. Uh, actually, children should have confidence. So, in pandemic COVID nineteen, they don't have an opportunity, opportunities to go outside. So, uh, because of that, they don't have to uh, show on how to. Uh, 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 set and ability of their self so confidence is very important for them yeah uh, from the eric Erikson, yeah psychological theory they said that if children if children don't have confidence it uh, they will uh, uh, make uh inferior uh, inferior what call uh, uh, inferior character. Eh, dia takut untuk kehadapan. So, sangat penting confident ni untuk kanak-kanak. Eh, rasa yakin. Rasa yakin untuk menyuarakan pendapat. Rasa yakin untuk menunjukkan sesuatu uh, perkara di hadapan orang lain. Connection. Uh, mereka perlukan relationship with community, yeah? first with family. eh yeah. Our Uh, siblings, dear uh, siblings, and then families, and then we go to neighbors and community. so connection is very important uh, for children so that they can develop their social skill, their uh, communication skill, and how to negotiation with others. and then the fourth is character. yeah, uh, children should have uh, to build a character. ya, berdasarkan model-model yang dia lihat di hadapan. Berdasarkan uh, life model yang uh, dilihat di sekeliling. Sebab tu kanak-kanak uh, ini -kanak perlu ditunjukkan dengan model yang positif. Ya, kalau katalah bapa-bapa ya, di rumah lepas mandi tak sidai tuala. Eh, tak kemas baju yang dipakai. Jadi anak-anak yang melihat itu, dia akan tiru apa yang bapa-bapa buat. So, dia belajar melalui apa yang diobserve, eh, melalui apa yang diperhatikan di persekitaran. Jika persekitaran yang memberikan uh, karakter yang positif, maka karakter yang terbentuk pada diri anak-anak juga akan positif. Jadi penting untuk kita menyediakan Eh, provide a positive model for children. Sama ada live model or symbolic model. Eh? Symbolic tu macam kartun, animasi, animation, kartun tu perlu yang bersifat positif so that they can build a good character. Coping. Okay, coping ni bagaimana untuk menyelesaikan masalah. Bertindak balas dengan masalah yang dihadapi. Contribution. Ya, memberi penghargaan. Dia kanak-kanak ini perlukan uh, pujian. Ya, dia perlukan feedback, uh, perlukan uh, recognition from the social. So that from from the uh, penerima, penerimaan yang diterima oleh kanak-kanak tu, dia akan buat kepada orang lain. Dia akan belajar based on apa yang dia dapat daripada persekitaran If they uh, receive a good recognition from social So dia akan buat begitu juga dengan uh, persekitaran Ataupun orang-orang yang di luar Okay next Time out dia kata Okay next uh, Next Okay this is a self-regulation technique first we must reframe the behavior the good behavior and then second we should recognize the stresses kena kenal pasti apa yang uh, perkara yang menyebabkan perkara yang menyebabkan uh, tekanan and then uh, ada langkah-langkah to reduce the stress ya yeah? kalau kita kenal pasti uh, tekanan itu disebabkan uh, rakan sebaya So, kita kena uh, reduce bagaimana hubungan itu boleh uh, dikurangkan daripada rakan sebaya tersebut. Uh, fourth, uh, reflect. Uh, uh, the step is how to enhance stress awareness among children. And the fifth uh, step is respond on how to develop personalized uh, characteristic among children. Children with uh, uh, we call it tanpa tekanan. Okay next. Uh, next Sebab saya sudah tidak cukup masa lagi. Belakang sudah cakap time out. Okay next. Okay, the link between play and resilience. Okay, sebenarnya ada hubungan tentang bagaimana nak membangunkan ketangguhan, ketekalan through play. Okay, first, we as adults must offer children opportunities to build the good characteristic with closely associated with high resilience. Ya, kita kena menyediakan persekitaran yang membutuhkan, yang menyediakan uh, uh, hubungan dengan ketangguhan. Self-directed Uh, leads to feeling of uh, competence and self confidence. Uh, provide play activities that help them tolerate small amounts of healthy stress. Okay next. Okay next. Okay, actually play enable children to form meaningful relationship. So kita sebagai uh, orang dewasa, we as a parents jangan sesekali menahan anak kita daripada berkawan dengan orang lain. Jangan kita cakap, mak tak suka awak kawan dengan uh, A. Mak tak nak kamu kawan dengan B sebab dia ganas. Sebab dia kasar. So kita jangan. Sebab mereka belajar belajar daripada apa yang rakan lain buat. Okay next. Okay, this is data from the survey. Uh, uh, play actually can relieve children stress, yeah. Because play is uh, self-directed. Dia tanpa dipaksa, yeah. Kanak-kanak uh, ni memang uh, butuh permainan, butuh bermain. Yeah, kita tak perlu paksa. Memang naluri semula jadinya bermain. Uh, improve brain function, 80%. percent. Uh, play also can stimulate the mind and boost creativity yeah they can enhance promote our uh, children's uh, imagination uh, improve social skills 79% and facilitate the holistic development of young children yeah actually uh, play um, can facilitate uh, children uh, and cognitive development uh, social development language development because a play uh, promotes and allows uh, interaction between children. okay, next. so uh, the conclusion is a play uh, as an activity that uh, self-directed can support all the key domain of development, yeah, on, including cognition, literacy, numeracy, Social, emosional, and cultural understanding, physical health, and also resilience. So truly, actually, children are constructing an identity uh, in uh, in their self. Yeah, who they are, what they know, apa uh, apa yang mereka tahu tentang diri mereka, apa yang mereka perlu buat. Mereka belajar tentang bagaimana nak menyelesaikan masalah. Okay and uh early childhood setting uh actually must plan approaches to support the development of resilience from an early age actually so then apabila mereka besar mereka tahu untuk menghadapi masalah tidaklah nanti dapat telefon ataupun dapat uh, panggilan daripada anak di universiti ibu-ibu uh, saya tak tahu nak selesaikan masalah ini bapa-bapa Uh, saya nak berhenti belajar sebab begini begini gini sebab mereka tidak tahu nak menyelesaikan masalah sendiri so kita kena pastikan uh, we must uh, uh, make sure that our children have a resiliency to face any challenge in their life so that's all i hope the uh, our uh, this session this series session Uh, give a meaningful uh, knowledge to all of you. Uh, thank you everyone and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Dr. Zakia for the great presentation. Ladies and gentlemen, seperti yang disampaikan oleh Dr. Zakia dari 7 as 7c si resilience guru dan orang tua dapat mengembangkan sebuah permainan yang dapat menstimuli um, uh, apa namanya menstimuli uh, um, uh, students resilience seperti itu. Uh, seperti mengajak siswa untuk merepresentasikan, menstimuli, mengeksplor, atau mendapatkan sumber belajar yang berbeda sehingga dapat memberikan kesenangan dan joyfulness for the students. Distinguished guests, ladies and gentlemen, after talking about the students and children, let's talk about how the policy of Indonesian government impact for the teacher resilience and also competence in this disruption era. And this material will be delivered by Ria Arista Ayasi PhD with the topic of Indonesian policy to enhancing teacher resilience and competence in the disruption era. Let's have a round of applause for her. Okay, before we going for the for her, let's with uh, her curriculum vitae. Her uh, name is sorry. I think that belongs to Dr. Farhana. Yeah, it's a different person. Uh, okay. Please help with the curriculum vitae. It should be different curriculum vitae. Yeah, I will just read uh, mine. Uh, that's OK, Yeah, yeah. Arista, a C-PhD. And her education, her last education, is in Universitas Muhammadiyah, Malang in English Language Education as Bachelor of Education and uh, her PhD education in univers University of New South Wales and graduated in 2021. Her last publication or conference proceedings, International Conference on Language, Language Literature and Education Entitled Indonesia's Mandatory Professional Development Program, the Association Between Teacher Perception and Demography. In 2021, in pro conference proceeding, the fourth international conference on linguistic and language teaching, FBS UNY, entitled Foreign Language Instructors, Voices in Online CLIL Practice in Higher Education. And in 2014, a journal of community service, UMM, entitled "Coaching and Assistant in English Used as Introductory Language in Teaching Science and Mathematics at SD Muhammadiyah Empat Batu." For Mrs. Ria, the time is yours. Right. Okay. Thank you very much, Uh, good morning, everyone. My name is Ria Arista Asih, and I'm the lecturer in Universitas Muhammadiyah Malang, just like presented before. So today I would like to present about the Indonesian teacher resilience and competence in the disruption era, the call for policy. Jadi yang akan saya bahas semuanya tentang ketahanan dan apa saja yang sudah Bapak dan Ibu guru lakukan. You guys did a very good job in keeping up with the pandemics. Let's give a round of applause to you all first. Uh, minta, minta tolong next, Mas. Okay. So the presentation outline ada tiga kata kunci, three keywords, that is resilience, competence, and policy. Jadi yang akan saya bahas pada hari ini tidak akan keluar dari tiga hal itu. Resilience is ketahanan, ketangguhan. Di situ saya pajang gambar, moga-moga kelihatan di belakang ya. How Indonesian teachers are very resilient in handling the pandemic dari Sabang sampai Merauke. Jangankan kok membahas yang di luar Jawa, kadang kita yang di sini aja we often face the problems with the difficulties in network connection and also internet. Jadi Bapak Ibu bisa melewati itu semua dan bahkan saya tahu bukan generasi milenial lagi apalagi generasi Z tapi masih bisa bertahan dan ikut mempelajari semua yang harus digital-digital ini sangat luar biasa sekali. And competence, masalah kompetensi juga tidak bisa diragukan lagi karena dengan sumber seminim apapun harus kita akui bahwa guru-guru di Indonesia ini selalu bisa crafting something different. Dipaksa untuk menjadi kreatif, dipaksa untuk menemukan sumber belajar apa saja yang ada di sekitarnya, untuk memenuhi tuntutan kurikulum yang dari top-down. I understand this because I'm learning policy. Kebijakan kita, sayangnya, semua masih berasal dari top-down. It's Jakarta centered, padahal tidak semua daerah di Indonesia ini kayak Jakarta. Gitu ya. Tapi kita tetap dipaksa. We have to finish all of this learning objectives and stuff. So that's here. I would like to emphasize once again the call for policy. Kita butuh kebijakan yang bottom-up dari bawah ke atas, berasal dari semua pengalaman Bapak Ibu sekalian sebagai pelaku di lapangan. So that's the call for policy. Next, Mas. Oke, okay. the struggle is real gitu ya perjuangan Bapak Ibu sekalian itu nyata you are enforced on the online education dipaksa dan ini penelitian dari Pak Hermanto dan juga Ibu Rayuwati penelitiannya baru banget di situ saya tekankan ada kata-kata enforce dipaksa semua harus online I was living in Australia for about six years, and I experienced the pandemic there. Saya mengalami pandemi juga di sana, dan yang perlu kita ketahui adalah di sana tidak semua wajib online. Jadi, pada saat ada pandemi, bukan berarti semua harus langsung zoom, langsung pakai video call, langsung pakai Google Meet. No, they have the option of mail, pause, and copies. Jadi ada, memang ada beberapa sekolah-sekolah suburb di Australia, sama seperti di sini ya. Mereka juga nggak punya internet connection, bahkan orang tuanya nggak punya laptop atau HP-nya harus gantian sama kakak adiknya. Sekolah memberikan option mail dan pos. Jadi sekolah itu mengeprint, mencetakkan tugas-tugas dan apapun dan itu saya menerima email. Would you like this assignment to be sent to your house? Mau dikirimkah bapak ibu tugasnya, atau bapak ibu bisa ngambil ke sekolah? Jadi, kita selalu bisa pakai jasa-jasa post office hanya karena kita semua nggak bisa hadir di classroom, di kelas, semua dipaksa online. No, kita masih selalu bisa menggunakan itu, dan di sekolah pun, kalau di sana, pengalaman saya ada rental laptop. Gitu ya. Jadi, orang tua datang ke sekolah, tanda tangan laptopnya disediakan oleh pemerintah untuk dibawa pulang. Hal-hal seperti itu yang harus kita enforce di pendidikan kita. And then, the second affected parties yang terpengaruh oleh struggle dan juga pandemi ini semua ada tiga pihak utama. First, teachers have been facing difficulties. Itu sudah barang tentu bahwa yang paling mengalami kesusahan itu adalah guru udahlah ngajar anaknya orang gitu ya. Dan bapak ibu guru ini kan nggak single, punya anak sendiri. Terus anaknya ini diajar siapa? Hal-hal seperti itu yang harusnya masuk ke kebijakan. Because the world is never turned like before. Jadi nggak ada namanya kita kembali ke masa sebelum pre pandemi semua akan kembali normal no. This is the thing that we should go on with. Kita harus mengeluarkan kebijakan yang baru yang bisa mengakomodasi kebutuhan kita di masa depan. And the second, students were prone to burnout and depression. Sudah dibahas tadi oleh Bu Eva, lalu oleh Bu, I'm sorry, Bu Siti Zakaria ya, yeah, dan yang lainnya uh, sudah membahas bahwa anak-anak kita ini banyak yang mengalami stres dan juga depresi karena anak bingung, orang tua bingung, jadi semuanya bingung. Bahkan mereka mengalami learning loss. Dan yang terakhir, parents were struggling to adapt. Ya kalau ibunya ini ibu rumah tangga gitu ya meskipun e, antara bisa nggak bisa membantu dengan pekerjaan rumah atau sekolah di rumah itu masih bisa. Tapi kalau ibu-ibunya ini sudah perawat atau dokter atau bahkan guru inilah yang kita sebut dengan essential workers bahkan beliau-beliau ini tidak bisa mengakomodir pembelajaran di rumah and then ICT, Information, Communication, and Technology, ada akses dan preference yang bisa kita pilih. Jadi di sini sekarang kita ada Facebook, ada Instagram, ada WhatsApp, dan lain sebagainya. Jangan semua orang itu dipaksa harus pakai Zoom atau Google Meet. Pakai WhatsApp video call itu loh yang nggak apa-apa, karena bisanya pakai itu. Karena ada beberapa penelitian yang unik bahwa Para pekerja atau dosen, guru di Indonesia, kalau diajak pelatihan, pelatihan kan memang melelahkan ya, Bapak Ibu ya. Kalau diajak pelatihan itu, kadang memang susah masuk dan karena melelahkan. Tetapi kalau di WhatsApp group beliau-beliau ini bisa sangat aktif. Ya sudah berarti kita pelatihannya harus lewat kuliah WhatsApp. Jadi jangan dipaksa pemilihan satu online preferences and you have to force it to. Lots of people, you cannot do that. Jadi, kita kenali dulu audiensnya seperti apa, dan hal itulah yang kita terapkan ke beliau-beliau ini, sama seperti anak-anak mereka. Ada yang visual learning, auditory learning, kinesthetic learning. Begitupun orang dewasa, jadi jangan dipaksa. Kita semua ini adalah pembelajar. Begitu, enggak? oke, baik. Selanjutnya, Mas. Learning loss: "Whom to blame? Siapa yang mau disalahkan pada saat learning loss ini?" Sebenarnya, ini tidak untuk mencari salah-salahan. Siapa yang salah? Karena selama ini, kalau Bapak Ibu perhatikan di gambar, education kita itu hanya antara tiga itu saja: content educators, sama learners, yang pojok atas, pojok kanan bawah, pojok kiri bawah konten knowledge-nya apa yang harus dihadirkan, lalu harus diberikan oleh gurunya, educators, dan langsung kepada learners. Dengan adanya pandemi ini kita belajar bahwa kita harus involve parents, orang tua harus dilibatkan. Dan dilibatkan, dilibatkannya nggak cukup sekali, bahkan sampai dua kali. Dari konten kita komunikasikan dulu ke orang tua. Dari orang tua dia bantu enforce kepada anak. Nah, tadi Ibu dapat WhatsApp dari Bu Guru, loh. Katanya hari ini kamu belajar tentang ini, jadi anak mendapatkan satu informasi, satu arus yang sama. Alhamdulillah, saya amati, Bapak Ibu dan sekolah-sekolah sekarang sudah banyak sekali yang menerapkan itu. Jadi, ada grup WhatsApp, wali murid, dan lain sebagainya. Harusnya, this is empower our ability as a teacher to create better than the other, than the previous teachers, gitu ya. Lalu dari learners itu ke parent lagi. Bu saya tadi udah belajar kalau kata ibu halaman ini, kata bu guru halaman ini saya tadi udah belajar. Lalu parent harus membantu menginformasikan kepada guru. Iya bu guru tadi sudah saya kasih tahu anaknya, besok ulangan ini sudah saya suruh belajar ini. Jadi parents itu menjembatani supaya anak nggak bingung. Kalau tadi uh, menyambung ini ya kuliah dari Bu Eva tadi ngomong bahwa orang tua harus berperan aktif bahkan bapak dan ibu harus suara harus satu suara di sini pun begitu pun dengan orang tua dan guru jadi jangan sampai anak itu ketarik ke, ketarik kemana-mana gitu loh kayak gurunya ngomong apa orang tuanya ngomong apa so we have to be in one vision okay to uh, educate the children okay next What are the best practices? Di sini ada empat praktek baik yang bisa kita pelajari dan terus kita terapkan mulai saat ini hingga besok. Besok, karena seperti yang tadi saya bilang, kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu seperti pandemi belum terjadi, nggak bisa. Karena anak-anak pun sekarang konsentrasinya sudah terpecah pada saat sekolahnya pas pandemi bilangnya aduh kangen sekolah, kangen ini, kangen itu. Ya tapi ternyata kangennya ya cuma dua minggu atau tiga minggu aja. Pertemuan minggu keempat tuh ya sudah rame lagi di kelas gitu kan. Ya sudah bikin onar lagi. So we as the teachers harus pinter-pinter ini anak ini digimanakan. First, accommodation, leveraging public schools. Jadi yang harus kita empower adalah sekolah-sekolah negeri. Kalau sekolah swasta nggak usah ditanya lagi karena standarnya udah internasional dan lain sebagainya. Tapi anak-anak kita dan juga warga Malang, Batu, Indonesia ini banyak-banyaknya sekolahnya di SD negeri. Jadi yang bisa kita lakukan dan yang bisa pemerintah lakukan adalah membantu meningkatkan SD negeri ini bagaimana. Seperti yang tadi saya ceritakan di Australia itu, itu adalah bantuan untuk SD-SD negeri. Dan enaknya di sana, Every school is located inside a suburb. Setiap kecamatan, atau kalau enggak malah setiap kelurahan, itu ada SD negerinya. Jadi, kalau di sini kan masih kurang rata ya. Jadi, kadang, -kadang ada satu kelurahan yang SD-nya cuma satu, tapi penduduknya banyak, tapi ada satu tempat yang misalnya SD-nya besar, tapi penduduk sekitarnya itu masih kecil. We have... To, uh, sorry, masih sedikit. Jadi, kita harus leverage the public schools. The second adaptation and flexibility. We have to focus on the instructional core. Bagaimana cara menyajikan pembelajaran instruksional dengan menggunakan ICT for long term. Penggunaan internet ini sudah tidak bisa dihindari lagi. Jadi sebagai pengajar sudah tidak waktunya kita ini marah mencak-mencak kalau anak-anak buka Google. No. Jadi, justru kita inilah yang mengajarkan anak-anak bagaimana caranya *safe* search, bagaimana caranya buka Google yang benar, yang biar nggak kesasar. Gitu ya, saya seringkali masih mendengar, 'Bu, anak-anak itu loh, kalau saya suruh ngerjakan PR, langsung bukanya di Google, di search jawabannya.' Ya, mau pakai cara gimana lagi, karena memang sekarang buku-buku juga udah jadul, dan yang baru-baru itu jurnal, bacaan kayak gitu. Justru kita ini sebagai guru atau dosen harus ngomong, "Nah, kalau nyari di Google, hati-hati ya, buka website yang ada centang ijonya Kalau ada tanda tanya, jangan diklik itu banyak virusnya." So, as a teacher, you have to keep up with the digital stuff, jangan dilarang, karena semakin dilarang, dia akan belajar dari tempat lain. Hal-hal kayak gitu. Apalagi saya dosen bahasa Inggris banyak sekali hal-hal yang seperti untuk membantu paraphrase, membantu plagiasi dan lain sebagainya. Ya sudah kita kasih tahu aja sama anak-anak itu. Nah di internet itu kalau kamu buka Ibu tahu ada mesin ini, 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 ini. Boleh kamu pakai sekali dua kali just to improve your knowledge. Biar tahu cara kerjanya, mesin itu gimana sih? Tapi kalau kamu pakai terus-terusan, ya nanti keinginan atau kepintaranmu dalam menulis itu akan berkurang. Jadi, nilai-nilai karakter -nilai education seperti itu yang harus kita integrasikan ke dalam pembelajaran digital. Apalagi sekarang anak-anak udah main Instagram macam-macam. Kita sebagai guru juga enforce nilainya seperti, nah kalau misalnya komen hati-hati, jangan ngomong kasar, jangan ngomong jorok meskipun nggak ngerti atau nggak kenal sama orang itu. Kita harus tetap sopan santun dalam berinternet. So we have to tell the children that we also understand the internet. Jangan sampai dikiranya kayak, lah orangnya nggak tahu aja loh. Kita harus tunjukkan bahwa saya juga paham kok. Dan anak-anak harus datang ke saya supaya mereka bisa berinternet dengan aman hal seperti itu and then the third iterative assessment assessment itu harus bolak-balik iteratif itu artinya dalam siklikal gitu ya pertama evaluasi setelah evaluasi diapakan hasilnya course correct untuk mengoreksi. Jadi jangan evaluasi itu untuk buat ngejudge orang enggak. Misalnya hasil evaluasi ngajarnya buria enggak enak gitu ya. Terus dibiarkan gitu aja dan burianya jadi bahan rasan-rasan. Tapi harus di course korek, kasih tahu ke burianya. Bu katanya anak-anak, ibu ngajarnya enggak enak, katanya kurangnya begini, begini, begini. You have to tell the teacher and you have to do the course correct. And then document, dokumentasikan hasil koreksi dan evaluasi itu tadi. And then you bring a scale. Bikinlah kuesioner, skala instrumen, dan itu nanti hasilnya akan dievaluasi lagi. Jadi, itulah yang dinamakan dengan iteratif tadi, muter terus, and then the last parental engagement. Kayaknya tidak perlu saya jelaskan lagi, karena tadi sudah dijelaskan oleh para pembicara sebelumnya yang sudah lebih ahli parenting dan early childhood. Oke, okay, next, mas. So, here is the policy based on nine public actions. This is the last gitu ya. Karena kebijakan itu lahirnya memang susah, nggak bisa ujuk-ujuk langsung ada undang-undang dan lain sebagainya. At least, we have nine public action, sembilan aksi publik yang bisa kita lakukan bersama-sama, collectively as a teacher, as parents, as community. Dan ini saya ambilkan dari UNESCO, ini dokumen resmi dari UNESCO pertama you have to commit to strengthen education as a common good. Pendidikan itu demi kebaikan bersama. Jadi kalau Bapak Ibu kok ada tetangganya anaknya nggak sekolah, kok ada tetangganya remaja putri sudah dinikahkan, itu adalah bagian dari kita untuk ikut mengedukasi. Education is a common good, gitu ya. Jadi, jangan ditanya anak orang kapan nikah, kapan ini, kapan itu, tapi dilihatlah umurnya. Dia tuh udah pantas nikah atau belum, gitu ya. Jadi, uh, kita harus mengedukasi tetangga dan sekitar kita itu. And then the, the second, expand the definition of the right to education. Hak pendidikan itu harus di- expand lagi, bukan hanya anak usia pendidikan, bukan hanya untuk orang yang berangkat ke sekolah, dan bukan hanya untuk yang secara legal formal. Kalau ada sesuatu yang tidak baik, tidak benar, itu kita harus mulai berani untuk speak up. Itulah yang diperlukan dalam pendidikan sekarang. And then the third value, the teaching profession and teacher collaboration. Kalau saya sebagai dosen atau guru insya Allah paham sekali perjuangannya Bapak Ibu Guru seperti apa. I try my best to support the teacher of my kids. Jadi harus saling support, disupport gurunya anaknya itu. Atau kalau Bapak Ibu kan di sini semuanya pada guru, lah temannya sesama wali murid atau sesama guru. And then the third, promote student, youth and children participation and right konsumen pendidikan itu siapa sih ya anak-anak gitu. So we have to listen to their voices. Anak-anak maunya apa? Anak-anak itu haknya apa? Itu harus lebih kita dengarkan lagi. Misalnya kita maksa mengajarkan ini 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 anaknya, saya loh Bu udah tahu kata-kata itu dari game. Cobalah jadi kita harus mengajarkan sesuatu yang lebih dari yang dia pelajari di luar. Kayak, nak mungkin udah tahu tentang ini, what do you want to learn about this? Pertanyaan kalian, pernah dengar ini enggak di luar? Nah, jadi kaitkanlah konteks yang ada di dalam kelas itu dengan di luar. And then the fifth, protect the social spaces. Di sini digarisbawahi social spaces, ruang-ruang sosial as we transform education. Pendidikan itu sekarang borderless, tidak terbatasi oleh ruang kelas, oleh sekolah-sekolah atau bahkan pintu gerbang. Orang udah bisa belajar melalui yang uh, melalui internet, melalui sekitarnya. Jadi social spaces ciptakan ruang aman di mana anak-anak itu bisa belajar. Apalagi kalau tinggal di kampung saya mengalami ya. Dan apa? Orang-orang itu kadang suka ngomong sembarangan dan hal-hal lain sebagai dan hal seperti itu, atau sepertinya banyak spanduk yang sekarang karena kemarin ada tragedi Kanjuruhan. So, we have to help children to understand the social spaces. Spanduk itu tidak akan pernah bisa kita kendalikan. Karena memang itu dibuat oleh orang lain, tapi hal-hal seperti itu sambil jalan, sambil apa kita jadikan pendidikan itu ruang yang luas gitu di seluruh kota, di kampung-kampung, dimanapun kita ikut jelaskan bahwa nah, usut tuntas itu maksudnya ini di spanduk itu ada beberapa kata-kata yang kasar, "kamu jangan ngomong ya, enggak boleh jadi jangan." Uh, diacuhkan hal-hal yang dialami pengalaman anak di luar sekolah itu harus kita rangkul anak kita dan kita jelaskan kita tunjukkan bahwa you can always ask me for anything nggak tahu apapun itu tanya sama Bu Guru gitu ya jangan tanya teman And then the sixth, make free and open source technologies available to teachers and students. Kalau di batu ini alhamdulillah tadi saya sudah lihat ada internetnya batu smart city. And it's free, available for all people. Jadi semuanya udah bisa ngakses wifi meskipun lagi nggak punya data. Jadi hal-hal seperti ini yang harus kita enforce. Dan ini adalah langkah yang baik. Karena setahu saya di kota-kota besar, Sydney smart city, Paris smart city, begitu mendarat di bandara mereka, udah. Available internet di seluruh kota hal-hal seperti itu. Ensure scientific literacy within the curriculum. Kita tidak akan pernah mampu berkejaran dengan ilmu pengetahuan. Ilmu pengetahuan itu akan selalu berkembang, anak akan selalu belajar di luar sekolah. What we can do is to equip them with the ability to filter the correct knowledge. Harus membekali anak-anak ini dengan kemampuan untuk memfilter ilmu pengetahuan yang bisa mereka dapat dari luar. Itu namanya scientific literacy, gitu ya. Jadi, kalau pengalaman saya di Ausi dulu yang diajarkan bukan yang basic banget, berapa tambah berapa, berapa kali berapa, tapi konsep yang diajarkan. Sehingga, ketika anak itu belajar dari internet di luar, dia bisa memahami dan bisa memfilter sendiri karena sekolahnya udah ngasih konsep. And then the eight. protect domestic and international financing of Public education, dana pendidikan jangan sampai diselewengkan, karena dana pendidikan itu penting sekali untuk membantu itu tadi to leverage the public school, bahkan untuk ngasih laptop ke sekolah-sekolah. Makanya, ini dinamai public action. Kalau ada apa-apa, bapak ibu, ya ayo kita semprit bareng-bareng gitu ya. That's why it's called the public action. Langsung dari PBB, kita disarankan melakukan sembilan hal ini yang kesembilan: advanced global solidarity to end current levels of inequality. Jadi sekarang sudah mulai banyak suara-suara di luar, kita ini termasuk di Global South, di negara-negara yang bagian bawah selatan, kita harus mulai bisa merangkak maju bersama negara-negara berkembang dan negara maju lainnya. Terutama pada saat ada Piala Dunia di Qatar ini beberapa negara-negara di global south sudah mulai menunjukkan bahwa saya juga mampu bahwa yang pintar itu bukan cuma orang bule aja gitu ya so that everyone can so the common good of education is to make the equity across the global world jadi semuanya hasil akhir dari pendidikan ini adalah semuanya bisa menjadi orang yang knowledgeable dan semuanya memiliki akses yang sama dan semuanya bisa pintar serta bertanggung jawab bersama gitu next for the conclusion Mas Uh, the last slide, maybe. Okay. So I think that's all from me. That's my email. You can reach me, and I also available via LinkedIn. Thank you very much. Wassalamualaikum, warahmatullahi wabarakatuh..: Thank you very much for the great presentation. Alright the policy that we should know to enhance the resilience and competence of teachers is adapting with flexible in 4.0 era like nowadays such as google and other technology iterative assessment and enhance the facilitators and also we have to understand the nine public action Okay ladies and gentlemen For your information, the international, the second international webinar series Educational Revolution is in incorporated with Universitas Negeri Malang, Uin Maliki, UMM Universitas Muhammadiyah Malang, IAIN Palangkaraya, STKIP Perbangsa Karawang, and also Universitas Singa Perbangsa. Ladies and gentlemen. Let's move on to our last keynote speaker. And you know, in this era, we have reached the COVID 19 pandemic era. Yeah. And we are through so much adaptation, for example, like online learning. And therefore, we have to understand how to enhance students' resilience in online learning. Ladies and gentlemen, this material will be presented by Dr. Nurul Farhana Binti Jum'at as our last speaker for today's session, entitled Students' Resilience in Online Learning. Before going further, I want to read the curriculum vitae of Dr. Nurul Farhana Binti and she was born on December the sixth in 1986. Her nationality is Malaysian, and her marital status is married. She lives in Fortune Hills, Bandar Karu Karang Pulau, Johor, Malaysia and uh, her last uh, her least ac academic qualification is phd in educational technology with merit university of technology malaysia and graduated in 2014 she has achieved several achievements and honors such as in 2018 she achieved gold medal in Lear A learning carnival and conference 2018 or elcc for innovation entitled implementation of learning analytics intervention for improving students learning and achievement in e-learning july 16 2018 in university technical malaysia malaga and her research is in national grant and also international grants Ladies and gentlemen, without further ado, let's have Dr. Nurul Farhana for the students' resilient in online learning. For Dr., the time is yours. Alright, thank you, my uh, beautiful chairperson. Um, assalamualaikum semua. Uh, saya senang banget berada di sini uh, bertemu dengan semua guru-guru di sini di Malaysia kita panggil cikgu, ya. Yeah. Uh, dua minggu lepas kami menerima kunjungan daripada uh, pejabat uh, pendidikan daripada daerah Kota Batu. Ada beberapa di sini yang saya uh, ingat lagi muka-mukanya. Ya. Yeah. Okey. Um saya Nurul Farhana binti Jemaat daripada Sekolah Pendidikan, Fakulti Sains Sosial dan Kemanusiaan UTM. Okey. Um boleh saya berbahasa Malaysia atau Indonesia? Okey, saya campurlah eh dengan bahasa Inggerisnya. Okey. Um seperti yang uh, our beautiful chairman katakan tadi, COVID-19 endemic sekarang dikenali sebagai endemic ya kita sudah melalui fasa endemic benar-benar mengejutkan kita semua di mana kami guru-guru di Malaysia cikgu-cikgu di Malaysia juga terkejut tiba-tiba bertukar daripada physical classroom di mana kita boleh bertemu mata bersuam muka dengan pelajar-pelajar kita tetapi tiba-tiba saja ada covid-19 pandemic tidak boleh datang sekolah kena duduk diam-diam di rumah jadi perlu melalui pembelajaran secara dalam talian ataupun online learning